Insyaallah sama-sama. Tuh guys, ini pedagangnya ngajakin ngobrol ceritanya nih. Bapak di Makassar. Oh, bapak di Makassar katanya. Istri empat bapak. Ya Allah, bapaknya istri empat katanya. Indonesia ada satu istri. Indonesia cukup satu lah. Dua. Dua katanya. Dua dikit katanya. Oh, ada waktu salah. Semua ada ya. Semua ada. Insyaallah Indonesia diskon, insyaallah. Tuh, Indonesia diskon katanya, masyaallah. Arab sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ilan, dan sekarang saya bersama istri sedang berada di salah satu hotel termahal di depan Masjidil Haram. Nah, biasanya yang menginap di hotel ini tuh para artis, ya orang-orang yang di Indonesia. Iya, karena harganya juga ya Allah. Bulan Ramadan kemarin 10 hari terakhir termurahnya itu 1,6 miliar kalau menginap di hotel ini. Termurahnya itu. Itu 10 hari. 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang lebih ininya lagi. Dan kita akan mengajak belanja di vlog kali ini bersama Teh Meli Guslow, Kak Antoho, dan juga keluarganya ya. Mana ini? Oh, ada di belakang. Kirain kemana hilang. Enggak guys, Masya Allah. Ada. Pokoknya jangan jauh-jauh ya, takut terpisah. Nantinya hilang. Iya. Nama hotelnya ini tahu nggak apa? Apa tuh hotelnya? Nama hotelnya Darul Tauhid Intercon. Oh, Darul iya. Iya. Itu hotel termahal ya. Iya. Tapi memang dilihat tadi pas dari pintu masuk, iya, pas banget langsung masuk ke Masjidil Haram ya, rapet ya jaraknya. Dan kita guys lagi nunggu artis juga ya, yang kemarin jalan-jalan dengan kita, city tour. Makan juga dan sekarang nih hari ini katanya mau belanja. Kita juga mau belanja. Iya. Bersama beliau. Bersama beliau. Seharian lagi bareng-bareng beliau ya. Iya. Sepertinya itu di belakang kita. Oh iya, itu Anto. Masya Allah. Assalamualaikum. Gimana sehat ya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdua aja sekarang dengan Teh Meli. Oh, pernah tidur. Masya Allah. Nanti nyusul. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Kita mau ajak Teh Meli. Iya, ajak Teh Meli dan Kang Anto jalan-jalan sambil belanja. Katanya mau belanja. Belanja oleh-oleh ya. Biasanya kita mengantar jamaah itu kalau belanja ke Sopwa. Mau yang branded ada, yang biasa juga ada. Mau langsung sekarang? Ayo, bismillah. SMB, second brand sama sih. Nah, sekarang kita mau siap jalan, guys. Baru aja keluar nih dari hotelnya ya. Tapi di sini memang harus pakai kacamata hitam. Ini nih, baru aja keluar langsung nyengir nih. Teh Meli bawa kacamata enggak? Bawa ya. Nah, ini dia. Prepare. Masya Allah, udah prepare. Ini bawa kelupaan lagi. Iya ya. Duh. Nah, ini hotelnya, guys. Tuh. Hotelnya, dan sekarang kita akan jalan dulu di sekitaran Masjidil Haram. Nanti kita sambung di itu aja ya, di depan Sopo aja, karena di sini sensitif guys pakai kamera. Oke guys, kita sudah berada di depan Sopo, tapi katanya kita mau mencari sajadah dulu. Kita carinya di museum, di Clock Tower ya, sebelahnya Tower Sopo. Ini jamaah ganteng rame terus, alhamdulillah 24 jam ini gak pernah sepi. Nah, kita sudah sampai nih di museum. Rekomendasi kalau mau beli sajadah yang bagus-bagus, di sini tempatnya museum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini sudah dibanderol memang dari harga 135, ada yang 39 real, ada yang 30 dan macam-macam, ada yang 89. Sorban. Tuh.
Nah guys, ternyata ada minyak wangi yang khusus untuk sejadah. Nah ini dia. Harganya 30 rialan. Nah seperti ini nih. Oh 35 bukan 30. 35 rial. Ini untuk sejadah katanya? Buat itu, Al-Quran. Al-Quran. Oh tanda ya. Iya. Nah seperti ini nih. Minyak wanginya untuk sejadah khusus. Wangi banget ya. Tuh teh melu gusro juga katanya. Masya Allah wangi banget. Ini tasbih digital. Mau nyari apa? Ini lanjut beli sejadah guys. Sejadah ada yang bisa ditulis seperti ini tuh. Masya Allah ya. Teh melu gusro juga pesan. Murah banget. Murah banget ya, Masya Allah. Beli berapa tadi? Hanya 90. 90 rial. Dapat berapa tadi? 10 rial, siap nama. Oh iya. Kita belinya di sini nih. Tower Sofa ya. Lantai 2. Sekarang kita tinggal mau nyari Al-Quran. Iya. Kang Anto kemana nih? Sama Kuji. Kang Anto. Ini sebelahnya sama toko. Ada parfum. Oh iya, lagi ke sana. Luar biasa sekarang yang belanjanya, yang dagangnya, yang jualannya. Bisa ini. Gak apa-apa teh, gak apa-apa. Sini. Gak apa-apa. Satu-satu, jadi aku bawa juga. Itu kasih kata Mel. Jangan ini. Itu berat, itu mendingan yang ringan. Gak apa-apa. Cari jam. Jam yang tulisan Arabnya. Yang tulisan Arab? Udah ada nemu? Udah, udah bilang Ale. Mau kesana, ayo. Enggak, udah tadi saya udah lihat. Anak-anak biar pilih sendiri. Oh. Iya, dari kemarin nyari yang tulisan Arab. Yang kayak gini mungkin nih. Iya. Oh iya. Tapi anak-anak gimana? Enggak cocok. Mau ke sini. Tunjukin aja tempatnya nanti di lantai 2 Tower Sofa. Guys, alhamdulillah kita sudah keliling di Tower Sofa. Sekarang kita akan kembali lagi ke Clock Tower ya. Lihat ini belanjaannya sudah. Kang Anto lihat tuh. Di tangannya penuh banget. Kita mau cari lagi keliling lagi di Clock Tower. Kang Anto, emangnya nggak beli emas nih? Kok ketawa? Insya Allah. Saya udah punya emas. Udah punya emas ya? Oh, Mas Anto. Mas terbesar ya. Alhamdulillah. Di sini nggak tanggung-tanggung ya, jual emas itu gede-gede tuh lihat. Masya Allah. Cuman kasihan yang makainya nanti. Guys, setelah keliling tadi, Masya Allah ya. Kita sekarang minum-minum dulu. Minum kopi, kalau yang suka ngopi emang. Kalau kita minumnya ini, berhubung nggak suka ngopi, minumnya yang kayak gini. Itu hasum ya? Iya, rada hasum, seger juga. Kalau ngopi itu sekarang kenapa ya? Suka gemeter gitu Kang Anto? Kopinya salah. Kopinya salah? Kopinya mesti tipenya pekar kopi. Yang Arabica. Yang Arabica. Oh, memang banyak jenis-jenis kopi ya. Kalau yang ini kopi apa berarti nih? Yang dipesan. Ini juga Arabica pasti. Arabica tuh seperti ini guys. Arabica. Dikucek dulu tuh, Masya Allah. Kucek tuh bahasa ini dikucek paling ping kumat. Oh, kumat. Iya, kucek itu diaduk maksudnya. Ini satu lagi, ayo. Enggak, ini buat disiarin berdua. Coba. Udah kenyang sih. Teh meli. Enggak, Teh meli mah makannya kecil ya memang. Ya Kang Anto, bagian Kang Anto. Sok, silakan. Nah. Ini enak banget. Enak banget ya, tuh ini kan. Daging, ayo. Unta. Bukan unta. Enggak tahu. Daging apa? Turki. Kalkun. Oh, kalkun, iya. Di Indonesia udah pernah nyoba belum yang kayak gini? Nggak pernah. Nggak pernah. Tuh, mumpung di sini Kang Anto, silakan makan. Masya Allah. Kalau kita nanti di sini gampang, deket kan? Deket. Kita nyobain. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini perpaduan tiga apa sih? Tiga rasa apa? Tiga elemen. Tiga elemen ya. Ada air. Dan kemudian lemon juga di blender sama jahe. Sepertinya enggak tahu satu lagi nih. Min. Mau di review. Oh iya mungkin daun min juga. Gimana rasanya? Segar ya. Guys, kita lanjutkan muter-muternya ya setelah tadi ngopi-ngopi bareng.
Ini disusul juga nih oleh Mas Abe sama Mas Ale. Anaknya Kang Anto dan Teh Meli, Masya Allah. Ketemu juga akhirnya ya. Ini barang-barang belanjaan, guys. Tapi masih belum selesai belanjanya. Kita muter lagi. Pokoknya untuk satu harian ini ya, dari pagi tadi sampai sore, sampai malam lagi, kita akan barang-barang terus. Saya bersama istri untuk menemani Teh Meli dan juga Kang Anto beserta anak-anaknya. Masya Allah, suasana di pelataran Masjidil Haram. Saya doakan untuk para penonton semuanya dimanapun berada yang melihat video ini, semoga Allah segerakan untuk datang ke sini bersama saya akan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kita ke Sofwa lagi. Alhamdulillah udah dua kali nih untuk hari ini masuk ke Sofwa. Masya Allah, ini istri lagi lihat-lihat jam. Ada yang cocok nggak? Nggak tahu nih, coba lihat dulu. Lihat dulu ya. Untuk hari ini kita seharian loh, dari siang, dari pagi tadi sampai malam katanya. Kita akan makan bareng juga nanti. Capek nggak? Enggak dong, Masya Allah. Senang tapi ya. Senang karena kita kan gak ada kegiatan, gak ada aktivitas. Kita lagi kosong ya. Iya, kita lagi kosong juga. Kita sebenarnya ini cuma nganter doang ya. Kita sampai saat ini masih belum beli apa-apa. Gak tahu. Iya, gak tahu istri juga nih ditawarin dari tadi kok gak mau, kenapa? Karena mau beli tempatnya dekat. Iya. Belum nemu yang pengen. Udah ada ya di rumah ya. Teh Meli dan anak-anak lagi pada pilih-pilih. Pakai bahasa apa ini yang ininya nih? Arab. Pakai bahasa Arab. Arab Sunda bisa enggak? Potong. Kamu bisa kecil ini. Kecil ya prosesnya. Bisa. Itu ngerti deh ya. Masyaallah, tidak kesulitan bahasa meskipun bisa meskipun menggunakan bahasa Indonesia. Masih nyambung guys, karena memang rata-rata orang-orang yang jualan di sini tuh pinter-pinter bahasa kita. Kang Anto nggak ikut milih nih. Lucu ini jamnya, nomornya Arab. Sama-sama. Tuh guys, ini pedagangnya ngajakin ngobrol ceritanya nih. Terima kasih. Al atas seribu sih, bapak. Oh bapak di Makassar katanya. Istri 4 bapak. Ya Allah, bapaknya istrinya 4 katanya. Dari Makassar itu istrinya. Indonesia ada satu istri. Indonesia cukup satu lah. Dua. Dua katanya. Dua dikit katanya. Gimana tadi? Lu bilang lu mau berapa? Udah nemu yang cocok. Ini tukang jam tapi enggak pakai jam ya. Enggak pakai jam tangan. Jam Casio, Seiko, Al-Fajr ada guys. All ada waktu salah. Iya. Semua ada ya? Semua ada. Insya Allah, Indonesia diskon insya Allah. Tuh, Indonesia diskon katanya, Masya Allah. Arab sama-sama. Muslim. Oh, langsung bungkus. Langsung dipakai. Ah, oke. Okay. Satu atau tiga? Tiga. Oh, dapat yang cocok satu-satu. Sudah dapat belum? Sudah. Jam Arab. Dapat satu. Jam 3. Jam berapa sekarang? Jam 12 kurang. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai juga antar Teh Meli Goslow dan Kang Anto untuk belanja ya di sekitaran Masjidil Haram tadi. Sekarang kita diajak ke tempat peristirahatannya Teh Meli dan Kang Anto yang berada di Hotel Darul Tauhid Intercon. Nah, kita ada di sini, tutup pintunya. Oke. Untuk teman-teman yang penasaran seperti apa ya kamar hotelnya. Nah, inilah tempat peristirahatannya, Masya Allah. Mohon maaf kalau berantakan, namanya juga bisa belanja ya. Nah, ini hasil belanjaan tadi. Dan istri sudah menemani Kang Anto dan Teh Meli di sini. Masya Allah, gimana nih untuk hari ini belanjanya? Belanja pop mie. Belanja pop mie ada juga guys di Arab. Ini memang, pop mie di sini ya? Iya, itu bukan. Dari apa bekal dari Indonesia? Dari travel. Dari travel ya, Masya Allah, Alhamdulillah.
Kita ikut seneng nih, Teh Meli dan Kang Anto sudah bisa menemani belanja di sini, iya jalan-jalan. Dong. Karena kita nggak ada kegiatan juga ya, nggak ada aktivitas di sini, lagi? Mau ngapain lagi. Dan alhamdulillah, di pagi hari tadi kita jam berapa? Jam 9 ya? Udah siap-siap dari rumah. Nggak dipegangin. Istri juga senang banget. Iya, pagi-pagi nyuci ya. Habis jemur baju. Habis sholat subuh, nyuci, jemur baju, dan langsung ke sini. Nah, jangan lupa diangkat, udah kering. Apanya? Baju. Bajunya. Memang di sini ngejemurnya nggak di luar. Tetap dalam. Di dalam ruangan. Meskipun dalam ruangan, tapi kering, cepet kan? Kering. Iya. Kita lihat dulu sebentar ya. Sampai suasana. Ke kering, iya, sampai ke kulit-kulit keringnya. Nah, ini situasi dan kondisi di kamar hotelnya. Turun di... langsung Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah para penonton dimanapun berada yang sudah melihat video ini, Allah segerakan untuk datang ke sini ya, melaksanakan ibadah haji dan umroh, amin. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol santai di sini. Nah, boleh duduk di sini ya? Boleh dong. Oke, alhamdulillah. Aduh, ntar guys, sambil guys. Duduk dulu. Guys. Untuk rencana selanjutnya. Besok gimana nih selanjutnya Teh Meli dan Kang Anto? Besok saya tinggal urusan prepare. Kalau udah urusan oleh-oleh Mas Anto pasti gini. Iya. Yeah. Paling takut overweight. Bindaud ya, yang belum ya. Kacang, coklat, kurma mungkin ya. Kurma gitu. Sejadah gitu-gitu udah. Sejadah udah selesai. Tadi ya, selesai, komplit sepertinya untuk keluarga dan juga sahabat-sahabat ya, mungkin. Titipan juga ya. Iya, masyaallah pastinya kalau misalnya second brand sama sih. Berangkat umroh itu banyak yang nitip ya. Nitip ini, nitip sejadah, nitip abaya dan lainnya. Nitip doa. Nitip doa. Iya, betul. Kalau doa sepertinya udah dari kemarin ya. Iya. Ketika umroh langsung di depan Ka'bah Multazam. Nitip doa. Iya, ada yang just tip doa juga, Masya Allah. Kayak kita pun sama seperti itu ya. Iya. Banyak yang just tip doa. Kita dipanggil, teriak-teriak katanya. Masya Allah. Alhamdulillah guys, senang banget ya di hari ini bisa jalan-jalan. Dari kemarin bahkan ya, dari kemarin city tour, bahkan kita makan bareng juga, makan iya, kepala. Cari browsing-browsing makan malam apa ya. Iya, ini insya Allah kita akan bareng-bareng sampai malam nanti. Makan malam juga. Mm-hmm. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Kang Anto. Sama-sama. Dan juga Teh Meli. Dari tadi kita nih ditraktir terus. Ya, semoga Allah ganti rezekinya ya. Ganti rezekinya dengan lebih banyak. Amin. Barokah. Amin. Insya Allah. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita mau lanjutkan ngobrol-ngobrol di belakang kamera nih. Ya, mudah-mudahan dengan tayangan video bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Insya Allah teman-teman yang menonton video ini, Allah segerakan untuk datang ke tempat ini, menyusul kami di sini. Tentunya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Semoga Teh Meli, Kang Anto dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Ya Allah ganti rezekinya. Semoga semakin sukses lagi. Amin. Ya untuk berkarirnya ya Teh Meli. Ya. Ya dan kita mengucapkan selamat kepada Teh Meli. Amin. Ya di kota suci Mekah ini. Bekas kita kemarin. Doanya. Ya kemarin semua kita. Teman-teman di Mekah juga. Iya kemarin kita bantu doanya juga di sini. Teh Meli sekarang sudah terpilih menjadi wakil rakyat ya. Amin. Ya di Jawa Barat 1 ya. Jawa Barat 1 mudah-mudahan amanah. Amin. Amin ya rabbal alamin dan menyenangkan sesuai harapan Teh Meli dan Kang Anto waktu itu, Masya Allah. Kita sekarang mau ngapain lagi? Udah guys, udah kita cukup, mau ya? Ngobrol, udah dadah. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.